di sini. Malah tak kenyang tuh pakai ini. Sama bang. Tadi itu kan biasanya ada pak, tapi kata bapak itu banyak kan pakai kacanya kan. Banyak. Berarti masih ada yang bisa terpakai. Masih ada. Ada orang memang apa namanya? Kalau bapak memakai itu. Oh, pasnya dia nih. Jadi kan kalau pakai itu nggak tahu, kalau ini kan hemat. Ini kita mulai lagi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan sedikit enggaknya udah tahu. Buat teman-teman yang di rumah, sekalian aja nih, sekalian kita kumpul bareng, belajar bareng. Buat teman-teman yang belum lihat part sebelumnya, silakan lihat part satunya ini. Udah masuk part 2 kemarin itu. Sebelumnya kita kan ngebahas tentang sistem dasar SPS yang saya jabarkan melalui sistem toren pada rangkaian pompa air. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Buat yang belum mengetahui sistem SPS, silakan buka video sebelumnya, ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, ini kan bang power supply kan berarti kan power supply itu kan terbagi dua, primer dan sekunder. Nah, untuk kita jabarin ya, primer itu pohonnya, sekunder itu buahnya. Nah, jadi kalau untuk power supply, apa sih power supply? Nah, kita jabarin lagi. Power supply berarti power yang menyuplai. Gitu. Power yang menyuplai. Jadi kebutuhan tegangan-tegangan dia disuplai oleh power supply, baik secara langsung ataupun secara enggak langsung. Maksudnya langsung atau tidak langsung, contoh. Andai kata ini dia perlu 5 volt. Ini perlu 5 volt yang bersumber dari transistor regulator 7805 gitu ya. Kan tadi kan saya bilang kan semua dari regulator, tapi kok itu kok dari transistor? Nah, sama aja. Sama ini dalam kata arti, itu transistor dari mana kalau nggak dari dia? Kayak gitu. Jadi itu ya yang saya bilang, secara langsung dan nggak langsung. Nah, ini sekarang kita sedikit jabarin, ini bagaimana ini TV ini bisa bekerja. Gitu bang. Jadi kita jabarin, kenapa sih ini TV ini bisa bekerja, lagi-lagi kita seperti apa mengupas sebuah algoritma, sama seperti istilahnya yang tadi saya bilang. Kalau untuk pembeli cuma tahu nasi goreng, akan tetapi nasi goreng itu perlu beberapa proses, ya kan? Dari istilahnya nasi yang udah matang digoreng lagi, pokoknya sebenarnya sih lebih cocok bukan nasi goreng, nasi ribet. Nasi ribet. Iya. Iya, udah matang digoreng lagi, nasi ribet seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang power supply. Ini dia mau nyuplai mana aja. Nah, untuk pin-pin ini, baik dari pin 1 dan pin terakhir, ini enggak memiliki tempat hukum yang tetap. Maksudnya tempat hukum yang tetap, ini enggak mesti di sini. Nah, anggaplah, kalau ini kan untuk 1, B+. Untuk 1, ground. Untuk kedua, B+. Untuk ketiga, vertikal. Untuk keempat, ini menyuplai IC. Untuk kelima, ini bagian apa namanya, suara, dan seterusnya. Tapi, ini enggak memiliki tempat tetap gitu. Tergantung dari pabrik yang bikin. Terserah mau B+ gua taruh nomor 1. Urusan gua gitu. Lu mah tinggal nonton kayak gitu. Nah, di situ kita harus benar-benar bisa membedakan ini blok mana, ono blok mana. Ini fungsinya apa, itu fungsinya apa. Nah, di sini berkaitan lagi, Bang, sama seperti sistem ini. Oh, iya, nanti Bapak omelin. Ntar dulu ya, Bapak lagi ini ya. Nah, ini satu kita lihat. Ini kan pin satu. Nah, pin satu terhubung ke jalur-jalur yang besar dan berkaitan semua. Nah, berarti ini pin satu
bisa dikatakan ini adalah jalur ground. Kalau untuk ground kecuali primer nih, yang terkadang banyak orang salah tafsir. Nah, kalau untuk jalur ground kecuali bagian primer, sisanya terhubung semua. Kecuali primer. Jadi kalau primer beda ground. Kalau sekunder semua dia terhubung dari sini sampai pun sampai sini. Yang namanya ground itu semua terhubung. Itu bang. Iya. Dan jalur ground semua terhubung. Baik ground tuner, baik ground apa, semua terhubung. Baik ground suara ini itu semua. Nah sekarang ini yang kemarin kita bahas, ini B plus, ini kan pertama ground, oke, kita singkirkan. Nah pin kedua ini kebetulan kan pin B plus, walaupun nggak memiliki hukum tetap. Nah, jadi jangan dianggap semua tipe itu pin 2 B plus, takutnya salah tafsir. Nah, di sini kita biar bisa ngebedain ini jalur buat mana, gitu bang. Nah kita lihat nih. Yang kedua kemarin larinya nih, tak. Oh ini ada C, ada D. Nah, D itu kan berarti kan dioda, bukan dongkol. Nah, D ke sini, tak. Lari ke atas. Ada R, resistor. Tes. Oh, dia ke playback. Oh, berarti ini adalah jalur B plus. Nah, untuk jalur B plus dia terbagi tiga. Pertama untuk playback, pada umumnya hampir rata-rata seperti ini. Ada juga yang enggak, akan tetapi hampir rata-rata seperti ini. Pertama dia buat ke playback. Kedua dia dipakai untuk umpan balik, untuk coupling diri dia sendiri. Dan ketiga, perhatiin nih, tuh nah, no sono, perhatiin nih, tuh ada resistor ke sini, tak. Nah resistor dia ada dioda jiner. Nah di sini tertulis 33 volt, berarti ini tegangan untuk PT. Apa itu PT? Ah cakep, apa itu PT? PT itu syarat untuk tuner bekerja. Jadi B plus itu dipakai, jalur B plus itu dipakai pertama buat playback. Nah kedua buat umpan balik, ketiga buat syarat tuner kalau yang masih mengadopsi sistem analog, gitu loh. Nah kalau misalnya nggak ada 33 volt nggak bakal ada siaran, gitu bang. Kayak misalnya tipe ada apa namanya siaran nggak nyangkut, nggak nyimpen. Nah 33 volt, oke kita urut. Nah ini dia, tak. Nah ini ada dioda jiner. Kebetulan kalau dioda jiner dia itu berbentuk seperti transistor, akan tetapi kakinya dua. No. Kalau misalnya maaf, bukan ngomong kasar nih bang. Kalau misalnya biasa disebutnya ini TR kaki anjing. Karena kayak maaf, kayak anjing kencing. Tuh, dua tuh di kering. Satu di numpang lagi di kakinya. Ini yang disebut TR kaki anjing. Ini dioda jiner yang berbentuk seperti transistor. Kenapa sih bentuknya begini? Lagi-lagi kita balikkan, terserah pabriknya. Gitu. Jadi satunya itu berarti satunya satu gitu. Heeh, no, nangkring no, kayak anjing kencing gitu, dikring. Maaf, bukan kasar gitu, Bang ya. Maaf lah. Oke. Ini kita sedikit bahas juga. Kalau untuk dioda jiner itu berfungsi sebagai breakdown. Breakdown itu ketika break berhenti, down itu menurunkan. Nah, jadi ketika dia sampai sini, lu harus berhenti, harus lu turunin. Nih, dari 110, tak bertemu dengan dioda jiner yang tugasnya untuk membreak down, maka mau enggak mau, dia enggak boleh lewat dulu. Lu turunin dulu, sampai batas 33 volt. Kalau di bawah 33 volt, ya sok mangga. Ini istilahnya mah, kalau kata garis itu mah garis batas atas perboden lah. Ini cuma bisa buat track yang apa namanya, track engkel doang. Karena kenapa tingginya cuma 2,3. Lu pakai mobil ini mah nyangkut muatan lu gitu. Nah,
ini Jenner yang memberi zone tegangan yang melebihi dari angka nilai Jenner tersebut. Andai ini sumber dari dia 40 volt, tetap 33 keluarnya. Karena kenapa batas dia cuma 33? Andai di sini 50 volt, tetap 33. 110 tetap 33. Bang, kalau 25 gimana ya? Kalau 25 lewat. Silakan. Soalnya gua ngebatasin cuma 33. Paling tingginya. Cuma di sana bisa kerja enggak? Kayak gitu. Itu ulasan sedikit tentang dioda Jenner. Maka kita bahas nih. Kita bahas semua tentang ini nih. Kita bahas semua tentang ini. Nah, dari sini tes. Nah, dia terus lari ke sini tuh. Tak ada W. W itu apa? W itu kalau di dalam ibaratkan itu istilahnya sebagai jumper. Nah, dari W, nah, dia lari-lari ke sini nanti lari ke sebagai ke transistor. Nanti diturunkan atau dinaikkan sama dia sesuai nanti bakal nyampe ke sini nih. 33 volt. Pokoknya ada di kaki bagian sini. Ini kebetulan udah lama nggak main di analog, jadi 33 volt saya pun sedikit lupa pin yang mana harus kita ukur. Oh, anggaplah di sini gitu. Jadi untuk B plus dia membantu mengaktifkan untuk bagian tuner 33 volt, bagian sinyal tuner. Oke, dah nih Pak, paham ya? Dah paham. Yang ini, oke. Satu, kedua. Fokus. Ketiga ya. Satu ground. Kedua B plus. Ketiga kan nggak ada nih NC. Nggak dipakai. Nggak dipakai tuh jalurnya tuh. Ini biasanya dipakai buat video. Kalaupun dipakai. Kebetulan ini video dia ngambil dari playback. Jadi yang tadi lagi-lagi saya bilang terserah pabrik mau bikin gimana. Iya tadi gitu. Sambil mau nanya ada yang tadi. Berarti itu benar. Iya ini sebenarnya ada. Cuman ini nggak dipakai karena berhubung dia tegangan video bersumber dari sini. Kalau misal dipakai mungkin ini buat tegangan video. Oke, tadi 1 2 3 4 lah. Kita ke pin yang kelima. Ya kan? Ke pin yang kelima. Nah, pin yang kelima kita lihat. Ini. Ini kan kalau misal keluaran dari ini kan masih berupa AC. Masih berupa AC nih. Setelah melewati dioda, maka menjadi DC. Itulah perbedaan antara AC dan DC. Ketika melewati sebuah dioda, maka tegangan menjadi DC. Kita lihat dia. Trak. Nah, tuh dia lari ke sini. Tak, tuh ada W. Berarti W itu jumperan. Tak. Nah, tuh. Tak. Nah, ini buat IC vertikal. Atau lebih mudahnya begini. Ketika kita lihat tak kan lewat ke sini. Ketika lewat W ini kan masih C5563. Nah, ketika melewati W ini masih W507. Nah, cat. Nah, ketika di sini dia udah berubah menjadi berapa tuh? Nah, ketika di sini dia udah berubah menjadi IC D4 sekian. Iya, 451. Jadi tugas regulator hanya sebatas ini, Bang. Sisanya ini udah beda blok lagi, blok regulator. Ini udah bagian vertikal nih. Kalau sini regulator. Nah, jadi ini buat memicu IC vertikal.